السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam bab yang baru di bawah kitab At-Taharah dari kitab Bulughul Maram, Babul Mashi 'alal Khuffain, bab sapu ataupun menyapu sapuan di atas kedua khuf. Dan dalam bab ini Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh para fuqaha daripada berbagai-bagai mazhab dalam membahaskan masalah menyapu di atas khuf. Dan ini adalah cara Al-Hafiz Ibn Hajar menulis ataupun menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab ini. Dia kumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil dalam bab-bab fiqh yang berkaitan. Sebab itu sesiapa yang kalau dia khatamlah Bulughul Maram ini, maka terhimpunlah di dalam pemikiran dia dalil-dalil yang digunapakai oleh para fuqaha di dalam bab-bab yang dibincangkan. Walaupun di sana ada lagi dalil-dalil yang lain, tetapi yang disebutkan di sini ialah dalil-dalil utama yang digunakan oleh para fuqaha di dalam membincangkan isu-isu ataupun perkara-perkara fiqah yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang diletakkan. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni hari itu kita telah perkenalkan dia, yang merupakan antara tokoh yang dianggap bijaksana orang Arab dan merupakan antara tokoh politik Arab semasa krisis Muawiyah dan Ali. Mughirah dia berada di pihak Muawiyah. Dan Mughirah ni seperti mana yang kita sebut, Syiah tak sukalah kat dia. Macam-macam lah mereka tuduh dia. Walau bagaimanapun, hadis-hadis menunjukkan hubungan Mughirah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dah bahas dah, dia terlewat sedikit Islamnya, tetapi dia antara orang yang bijak yang telah dia lantik oleh Umar dan selainnya memegang beberapa jawatan. Kerana seperti mana yang kita bagi tahu, manusia ini dia tak sama kelebihan dia. Ada orang mungkin dia soleh tapi dia tak hebat di dalam politik. Ada orang dia hebat di dalam politik walaupun mungkin dia kurang di sudut perkara hukum hakam agama, mungkin tidak begitu bijak ataupun tak begitu mendalami. Khalid Al-Walid dia tidak banyak ayat Quran yang dihafaznya, bahkan tidak banyak jugalah hadis yang dia riwayatkan. Tetapi dia sentiasa dilantik menjadi pemimpin perang disebabkan kepakarannya di medan perang.
Tapi kalau orang nak tanya fatwa, orang tak tanya Khalid lah, pasal dia bukan ahlinya. Ada sahabat yang hebat fatwa dia, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, tapi tidak dilantik mereka di dalam politik. Tidak dilantik mereka, termasuklah Abdullah bin Amr, walaupun ada jawatan-jawatan yang kecil yang diberikan, dilantik jadi ketua Ibnu Abbas mengepalai haji dan seumpamanya, tapi jawatan-jawatan politik yang penting tidak dicalonkan. Disebabkan kerana apa? Disebabkan kerana manusia ini Allah jadikan macam itulah. Ada orang tangkas di medan peperangan tapi tak tangkas di dalam pengetahuan. Maka kita disuruh meletakkan manusia, letak pada tempatnya. Jangan tok lebay kita nak pi jadikan dia sebagai ahli kewangan, dia tak boleh. Kita tengok dia ni pandai jadi imam lah, minta dia jadi ketua juru audit, jam. Dia kata takkan kalau ayat Quran dia boleh ingat, duit dia tak ingat. Duit dia tak ingat, ayat Quran dia ingat lah, itu bidang dia. Sebab itu kita letakkan anzilun nas manazilahum, letakkan manusia pada tempat mereka. Kata Mughirah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah satu hari dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a, Nabi berwudu. Tuan-tuan, macam saya telah sebut sebelum ni, Nabi ni dia ajar wudu, dia ajar solat, dia ajar puasa, dia ajar solat macam-macam. Kalau Nabi ni satu orang manusia yang reka agama ni lah, mesti dia akan buat silap. Sehari dia wuduk depan isteri dia macam lain, depan kawan-kawan macam lain. Solat juga demikian, Quran juga demikian. Tapi apabila dia konsisten satu hal dalam satu perkara, menunjukkan perkara ini bukan dia reka. Kita boleh kot duduk balik reka macam mana aku nak buat cara ni. Duduk seorang-seorang reka, lepas tu keluar tunjuk ke orang. Tapi Nabi banyak perkara yang baginda ajar manusia dan format itu sama. Kita bayangkan kalau satu orang zaman Nabi menulis tak menulis, membaca tidak membaca, kalau dia mereka, beribu perkara dia nak kena reka. Kemudian dia mesti lupa. Kemudian ayat Quran banyak dia tak tulis. Kemudian dia sebut ayat-ayat itu, dia letakkan ayat ni selepas ayat ini, dia baca balik di dalam solat, sahabat dengar. Kemudian dia quote, dia bagi tahu balik ayat yang mana telah turun kepadanya. Kalau ayat tu setakat 50 ayat, bolehlah. Ini 6,600 lebih. Orang Melayu suka 66, dia bukan ni. 6,600 lebih ayat. Atur ayat itu, walaupun kadang-kadang baru ayat yang turun kemudian dia beritahu letakkan ayat ini selepas dia ayat ini. Ini semua menunjukkan agama Tuhan. Dan perbuatan baginda itu diriwayatkan. Apa yang tak diriwayatkan? Isteri dia diriwayatkan. Daripada dia duduk tidur bagaimana, dia bangun bagaimana. Isteri dia beritahu, kalau tengah malam dia bangun, dia buat apa. Kalau dia terjaga tengah malam, isteri dia terlena, tengok-tengok dia sedang solat. Kalau agama ni satu rekaan, buat apa dia nak solat? Masa tu orang bukan nampak, tidur je lah. Tapi Aisyah cari dia tengah-tengah malam, tengok-tengok pegang kakinya, dia sedang bersujud. Dan Aisyah dengar dia puji Tuhan, la usri sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Tidaklah dapat daku menghitung pujian kepadamu wahai Tuhan, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu.
Dia pergi tidur di rumah Maimunah juga sama. Ibnu Abbas tidur, tengok-tengok tengah malam, dia bangun nak solat. Ibnu Abbas bawa wuduk air bagi kepadanya. Kadang-kadang isterinya kesian, tengok dia solat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa solat banyak? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampun dosamu yang sebelum dan dengan kemudian. Tengok Nabi solat banyak. Nabi kata, afala akuna abdan syakura. Tidakkah sewajarnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Kalau dia berlakon agama ni, dia tak boleh buat macam tu. Isteri dia riwayatkan, sahabat dia yang baru, yang lama semua riwayatkan, melihat dia ketika dia di dalam rumah, di luar rumah, sehingga ketika dia membuang air, mereka melihatnya daripada belakang. Dia pergi buang, dia pergi kencing, Nabi kencing di tempat sampah, Bani Fulan, Bani Fulan, lihat dia. Dia bukan satu manusia yang ada satu secret dalam hidup dia yang dia sembunyikan daripada orang. Sebab itu salah satu ciri sirah Nabi itu wuduh. Jelas sirah itu di setiap peringkat. Sebab dia ada isteri lebih. Sebab apa? Semua isteri itu bagi report kepada kita apa yang dia buat. Macam saya kata, Aisyah, isteri yang paling cemburu. Banyak juga dia komplain kat Nabi pasal dia cemburu. Tapi bila Nabi dah tak ada, orang tanya dia, patutnya dia kata Rasulullah dah tak ada, cakap je. Ada aku setuju, aku tak setuju. Tapi dia kata, kana khuluquhul Quran, adakalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Ni orang-orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Seperti Mughirah ini. Lewat Islamnya. Dia riwayatkan, walaupun dia berselisih dengan Ali, sepupu Nabi. Dia berselisih pendapat dengan sahabat lain sampai berperang mereka. Tapi semua mereka tidak pernah komplain Nabi. Mereka hanya komplain sama-sama politik mereka kadang-kadang. Tapi nobody, none of them, tak ada seorang pun yang komplain Nabi SAW. Kata Nabi tak adil kah? Nabi tak wajar kah? Tidak pernah mereka kata. Kata Mughirah, tawadda'a, Nabi berwudu. Yang ni Nabi, dia tengok Nabi berwudu. Maksudnya dia tengok ni, orang lain pun ada lah juga. Dia tengok ni di dalam peperangan Tabuk. Nabi pi peperangan Tabuk. Perang Tabuk jauh, Nabi pergi. Pada musim yang panas. Pergi. Nabi SAW, Nabi ni perang banyak. Bukan kerana Nabi ni suka berperang. Sebab Nabi diserang. Perang Badar, Quraisy serang. Perang Uhud, Quraisy serang. Perang Khandaq, Quraisy serang. Takkanlah Nabi nak duduk saja. Serang pilah, alhamdulillah, apa nak buat apa pun. Itu bukan sifat agama. Nabi sebagai pemerintah, dia kena protect dia punya rakyat dia. Dia kena protect kawasan dia. Tapi kita kena tengok akhlak dia di dalam peperangan. Dia pun mari perang dengan dia. Dia aturkan peperangan, tapi tidak pernah ada satu nyawa yang mati di tangan Nabi. Kecuali Umayyah bin Khalaf. Yang dikatakan Nabi baling lembing, tercalar kena ditengkuk dia. Dia tampil nak membunuh. Dalam sebagian riwayat, dia belau, dia naik kuda semasa dia di Mekah. Dan dia kata, wahai Muhammad, satu hari aku akan bunuh engkau dengan menaiki kuda ni. Nabi kata, bahkan aku akan melakukannya. Sejak hari itu dia takut. Dia habang dia apa? Matilah Muhammad nak bunuh aku. Masa tu Nabi duduk di Mekah. Di Mekah Nabi ditindas. Nabi rakyat yang ditindas oleh mereka. Dia berkata, sebab apa? Sebab dia kata, tak ada rekod Nabi Muhammad ni cakap bohong. Dia tak pernah satu orang tiba-tiba duduk pergi gempang orang, tak ada. Bila dia kata nak buat tu, dia takut Mughirah ni. Umayyah bin Khalaf, dia takut.
dalam sebab walaupun para ulama membincangkan riwayat-riwayat ini, tapi bila dia tampil dalam peperangan Nabi baling lembing, kena sikit ada pecala dan dia menjerit. Dalam peperangan Uhud akhirnya dia mati. Bukanlah dia cedera sangat, dia tertekan tension mati. Itu pun ada perbincangan. Selain itu tidak ada orang yang diriwayatkan dibunuh di tangan Nabi. Sebab itu ulama kata seburuk-buruk manusia ialah manusia yang tampil ingin membunuh Nabi ataupun dia dibunuh oleh Nabi. Nabi tak bunuh orang. Sebab itu Allah takdir perang berlaku, dia tak bunuh. Nabiur Rahmah, di tangan dia tak ada kematian. Walaupun peperangan tu hebat, dia berada di barisan dah hadapan, tapi tak ada yang mati di tengahnya. Bukan ni Allah takdirkan supaya tak ada nyawa yang mati di tangan Nabi. Okey. Kata dia, fa ahwaitu li anzi'a khuffain. Aku fa ahwaitu, yakni aku rendahkan, aku turun. Li anzi'a khuffai, untuk aku mencabut kedua khufnya. Kedua khuf Nabi. Khuf ni maksudnya kita dalam bahasa mudah ni stokin, kulit lah, zaman dulu dibuat daripada kulit yang meliputi kawasan wuduk. Tak tu kawasan kaki kita tu, kawasan wuduk tu sehingga ke buku lali tu dan ke bawah dia meliputi. Yang ni dia panggil khuf. Dulu dia sebut kulit lah, kitab fiqah. Sekarang ni taklah mesti kulit. Kalau buat dengan plastik pun kira okey lah juga. Sama lah dengan makna khuf itu. Tak kira lah dia buat dengan fiber ke apa, tapi dalam khuf. Orang Arab di Malaysia ni orang tak pakai khuf lah. Kalau pakai khuf, tak tahu bau tak sangka lah. Pasal kita, iklim kita lembap. Dalam iklim negeri yang sejuk, kering, orang pakai khuf. Sejuk. Terutama orang yang dalam perjalanan. Dia kata, aku turun nak cabut khuf Nabi. Yang ni menunjukkan khidmat para sahabat ni kepada Nabi. Nak cabut khuf di kaki Nabi tu. Nabi ni taklah suruh sahabat cabut khuf di kaki dia. Ataupun kasut dia. Tetapi sahabat ni khidmat kepada Nabi. Sehingga para ulama menyatakan inilah kemuliaan Mughirah itu sendiri kerana dapat berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama meluahkan hal ni, maka digalakkan kita berkhidmat untuk orang saleh dan orang alim jika itu tidak menimbulkan ketakaburan kepada dia, kesombongan kepada dia. Khidmat ni bukan tanda kerana kita hamba dia tuan tak. Kita balik rumah, isteri kita cabut stokin kita. Tuan-tuan nak buat tak? Kan? Isteri kita bukan kerana kita memperhambakan isteri kita. Dia cabut kerana dia kesian dekat kita lah. Dia sayang dekat kita, dia cabut stokin kita. Kadang-kadang kita sibuk kan, sambil nak pergi kerja kan, kerja lain pun nak buat, nak baca, nak semak nak, dia masukkan stokin kita. Tidaklah kita orang tengok, kesian memperhambakan isteri, boleh minta talak lah tu. Tak. Melainkan dia paksa isteri dia. Sebab itu perbuatan ini menentukan hamba abdi kan tak hamba abdi ialah dengan asal kenapa orang buat. Kita khidmat kepada satu orang dengan sayang dan kita khidmat pada orang dengan terpaksa, berbeza nilainya. Mughirah kata dia turun untuk mencabut khuf dekat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma, kemudian Nabi kata biar kedua-duanya, biar, jangan cabut khuf tu. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kerana sesungguhnya aku memasukkan keduanya. Keduanya tu apa? Kedua apa? Kedua apa? Kedua khuf kah? Kedua kaki? Khuf masuk dalam kaki kah? Kaki masuk dalam khuf? Ngaji eh? Kaki masuk dalam khuf kah? Khuf masuk dalam kaki? Kaki masuk dalam stokin kah? Stokin masuk dalam kaki? Sama. Sama lah. Kacau lah sama. Ambil stokin, bubuh dalam kaki. Gitu. Kaki lah masuk dalam stokin. Kaki masuk dalam kasut kah? Kasut masuk dalam kaki. Boleh pening. Ha?
kaki masuk dalam kasut ke kasut masuk kaki? Kaki masuk kasut. Jadi dak nak tengok ni. Fa adkhaltu huma, aku masukkan keduanya. Keduanya tu kaki ke khuf? Pasal sebelum tu dia ada cakap khuf dah sebut kaki. Ha? Ka masuk kedua kaki ke dalam apa? Ke dalam, dalam khuf tu. Tahiratain, dalam keadaan tahiratain. Dalam keadaan bersih. Okey. Apa maksudnya? Pertama Nabi kata da'huma, Nabi kata jangan, biar, tinggalkan. Dan kita akan tengok di dalam tabiat Nabi, dalam banyak hadis, Nabi ni kalau dia bagi tahu jangan, dia akan bagi tahu sebab. Kalau dia bagi tahu arahan pun, dalam banyak keadaan dia bagi tahu sebab. Dia tak mau orang keliru. Ini adalah satu ciri pendidik yang baik. Sebab Nabi bila bagi tahu, dia bagi tahu sebab. Jangan buat sebab. Melainkan kadang-kadang ada riwayat yang tak ada sebab tu, kita kena cari. Mungkin rawi riwayat tak lengkap, ataupun mungkin sebab tu dimaklumi dah, dah orang tahu dah. Jadi tak payah bagi tahu dah sebab itu. Ini Nabi punya pendekatan, approach. Bila bagi tahu, bagi tahu juga sebab supaya orang faham. Kerana Nabi dia adalah pendidik. Sebab itu kita tengok, saya sebut kepada tuan-tuan hari itu, Nabi ini dia sebut Ar-Rasulul Muallim. Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis kitab. Nah, Rasul yang mengajar. Sebab itu the first ayat yang turun apa dah? Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. So manusia membaca, memahami. Jadi saat ini dia heran, pasal apa pula tak boleh cabut? Nabi tak suka kat saya ke? Tak, Nabi kata fa inni adkhaltuhuma tahiratain, kerana aku masukkan kedua-dua kakiku itu di dalam khuf lah, maksudnya dalam keadaan tahiratain, bersih. Tahiratain ni maksud apa? Dalam keadaan Nabi berwuduk, bersih daripada hadas, iaitu bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Habis itu kenapa Nabi nak mengambil wuduk? Sebab baginda telah batal wuduk. Nabi pun boleh batal wudu lah. Boleh lah. Ni ada siapa pula teori Nabi ni tak pernah buang angin, tak pernah. Pelik-pelik hang ni. Nabi bukan malaikat. Nabi adalah manusia. Quran tegaskan banyak kali. Qul innama ana basharun mislukum. Katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi kata. Kalau Quran tu Nabi buat, tak ada. Ni Allah. Qul innama ana basharun mislukum. Katakanlah aku ini manusia. Hanya aku ini manusia sama seperti kamu. Nabi tak pernah claim dia malaikat. Dia tak pernah claim dia manusia. Sebab itu, you got no reason. You must to follow me. Sebab aku manusia. Kalau Nabi kata dia malaikat, malaikat bolehlah, kami manusia. No, Nabi manusia. Sebab tu dia sedih dia, semua supaya tabiat itu tabiat manusia. Dia batal wuduk dia. Dia batal wuduk tapi dia tak bagi cabut khuf dia. Jadi menunjukkan kalau orang batal wuduk tak perlu cabut, tak perlu cabut khuf. Ha? Ni dia panggil, pasal apa tak payah cabut? Pasal masuk dalam keadaan suci. Yang ni dia panggil, ini juga Nabi, ini kita dalam, kita nak tahu hukum, kita kena tahu illah. Ha? Kadang-kadang ni dalam orang mengaji usul fiqh, dia akan belajar tentang illah dan seumpamanya. Macam tu lah juga. Lebih kuat. Ha? Nak bagi kita faham konsep tu. Pasal apa haram arak? Kita beritahu. Pasal apa haram arak? Sebab apa? Arak daripada anggur. Bukan? Ha? Sebab dia daripada anggur? Tak. Sebab dia daripada apa? Sebab dia memabukkan. Jadi illahnya dia panggil memabukkan. Memabukkan itu punca. Kalau kurma campur air zam-zam, rendam, kemudian memabukkan, haram ke tak? Dia batal makanan sunnah. Haram ke tak? Haram. Kurma, ajwah lagi, zam-zam lagi. Ha? Kemudian memabukkan, haram tak? Kalau memabukkanlah.
Kalau tak mabuk. Kalau memabukkan haram ke tak? Karena haram tak kaitan dengan bahan, tapi kaitan dengan sifat bahan, iaitu memabukkan. Pasal apa penting mempelajari illah? Penting mempelajari illah ini untuk mempelajari hukum. Sebab tu adanya bab qiyas. Jadi bila dia tengok ada sifat memabukkan, dia haram. Tak usah tanya apalah, dia hukumnya haram. Walaupun orang tu habar ini jenis apa, tapi ada memabukkan, dia haram. Durian ke, manggis ke, apa, memabukkan tu haram. Bukan kerana anggur tu yang haram. Kalau orang tanya, daun ketum haram ke halai? Cakoroi haram ke halai? Ha? Tentulah haram, tak payahlah. Mana dalil, mana dalil? Sebab memabukkan itu dia panggil illah hukum, punca hukum. Dan illah ni sebab banyak dalam hal-hal lain agama ada illah dia. Ada illah, ada punca dia. Kita kena pelajari punca. Kerana Tuhan tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada agama, kerana dia maha kaya lagi maha terpuji. Agama hanya untuk kemaslahatan kita, for the interest of people, untuk kita, untuk manusia, untuk kepentingan makhluk, makhluk Tuhan yang lain. Tak ada kepentingan untuk Tuhan. Okey. Aku masukkannya dalam keadaan bersih, maksud bersih daripada hadas. Famasaha alaihima, kemudian baginda memasaha. Masaha ni sapu di atas keduanya. Sapu atas apa? Atas kedua khuf. Ke atas kaki? Ha? Khuf bukan kaki. Tadi kaki ke khuf? Pasal hima-hima tu. Tu hak ni orang belajar Arab ni dia kena belajar. Ha, dhamir tu balik pada apa? Yang ni hak mana ustaz nak mengajar ni? Ha, kena tengok dhamir huma hima ni balik pada apa? Maka dia sapu di atas keduanya, iaitu bukan di atas kedua kaki, di atas kedua khuf. Hak tadi kaki, hak ni atas kedua kedua khuf. Jadi dia sapu atas, dia tak sapu bawah, dia sapu atas. Jadi khuf ni kaki kita macam tu, bukan sapu di bawah, sapu di di atas. Ha, ini dulu kita faham hadis ni dulu. Okey. Hadis ni ada beberapa hal yang dibincangkan oleh para ulama. Pertama, Mughirah cerita Nabi sapu khuf. Sapu artinya di atas lah, bukan di bawah. Jadi dalam dalam hukum khuf, sapu di atas. Kemudian Nabi tak bagi cabut. Jadi kalau sekiranya kita pakai khuf, sebelum pakai itu kita telah berwudu, afdalnya cabut ke terus sapu khuf? Afdalnya cabut ke sapu khuf? Ha? Sapu ke cabut? Pasal apa? Pasal Nabi tak bagi. Macam orang tanya lah, kalau kita musafir, afdalnya 2 rakaat ke 4 rakaat? Ada orang kata, pak lah bagi banyak. Banyak dapat pahala banyak. Ha? Afdalnya 2 ke 4? 2. Habis kalau dua, ni kalau 4, banyak dapat pahala banyak? Tak, 2 dapat pahala banyak. Sebab apa? 2 ikut? Ikut Nabi. Bukan kira banyak, kira ikut Nabi. So, ini pun untuk kita faham konsep dah. Bila Nabi kata jangan cabut pada Mughirah, tak cabut lebih afdal. Cuma para ulama bincang tentang masalah rukhsah. Faham masalah rukhsah? Rukhsah ni macam ni. Kelonggaran yang diberi oleh syarak. Kita pakai khuf tu memang tujuan nak pakai khuf disebabkan kerana kita sejuk, kita bermusafir, kita nak pakai kerana itu lebih mudah, maka kita kita sapu. Macam mana kalau orang saja pakai khuf kerana dia malas nak berwuduk? Ha? Macam mana? Boleh tak? Kita buat contoh lain. Bila bulan puasa, ada beberapa pihak yang dibenarkan untuk berbuka puasa. Antaranya apa dah? Orang sakit dan musafir. Mai bulan puasa dia musafir, nak elok puasa macam mana? Dengar, tengok puasa nak dekat, puasa lagi seminggu ni, tempah tiket lah. Masa ni lah mau pergi melancong, nak mengelakkan puasa. Biar orang kata pasal tak puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin. Ha, siapa yang sakit atau musafir? Kan macam mana? Okey. Ini balik kepada masalah niat.
Walaupun secara konsepnya dia boleh, kita tak pertikai dah, tetapi dia lebih mengetahui hakikat dia dengan Tuhan, mengapa dia lakukan hal itu. Kalau dia kerana dia anggap dia nak mengelat daripada hukum Tuhan kepadanya, tu ini adalah dia panggil helah. Oh, helah. Helah tu kadang-kadang secara teknikal betul, secara hakikat tidak betul. Macam kadang-kadang orang apabila dekat nak sampai haus zakat dia, dia pi bagi reta dia buang kat anak dia. Jadi tak cukup balik. Bila tak cukup, dia tak cukup nisab aku, tak wajib zakat. Hari lama-lama dah ni, anak dia bagi balik kat dia. Dia kata baru dapat semula, tak cukup haus balik. Dari segi teknik, dia lepas. Dari segi Tuhan, dia lepas tak? Dia tak lepas. So ini semua kita hendaklah tahu peruntukan-peruntukan yang syarak berikan kepada hamba-hambanya, Allah Ta'ala bagi pada hamba-hambanya, dia lebih mengetahui kenapa dia mengambil hukum ini. Okey, saya sebut dua tiga hukum untuk kita ni. Macam mana kalau orang tu dia tayamum, air tak ada, dia tayamum, kemudian dia pakai khuf, kemudian bila sampai nak ambil wuduk, air dah ada, dia boleh tak? Dia sapu je, dia tak cabut. Boleh tak? Sila bagi fatwa. Ya? Boleh tak? Ha? Okey, dua kaul di kalangan para fuqaha. Di kalangan para fuqaha ada yang menyatakan bahawasanya tayamum itu tidak menggantikan wuduk, dia tak sama. Ini termasuklah mazhab Hanbali. Tayamum hanya sekadar membolehkan orang solat saja. Dia hakikatnya tidak mengangkat hadas kecil, tapi membolehkan solat saja. Apabila ada air, maka batal, habis. Di kalangan para fuqaha ada menyatakan tayamum ketika tak, apabila cukup syarat kita ambil tayamum, dia menduduki makam seperti mana wuduk, maka dengan itu boleh juga untuk kita pakai khuf, tidak ada masalah, boleh. Dengan itu maka wallahu ta'ala alam, kalau tanya saya, kalau orang tayamum pakai khuf kemudian dia tetap juga boleh, boleh sapu, di atas kaul ulama-ulama yang membenarkan hal ini. Walil arba'ati anhu illa an-nasai. Okey, empat yang meriwayatkan kecuali An-Nasa'i, dia kata Nabi SAW masaha a'lal khufi wa asfalahu. Nabi sapu atas khuf dan bawah khuf. Dia kata wa fi isnadihi dha'f, pada sanadnya, pada rangkaian para perawi ini dha'if. Dha'if, maka dengan itu dia tidak menjadi hujah dalam hal ini. Jadi mungkin tuan-tuan tanya, macam mana kita nak sapu khuf tu? Okey, kita baca sikit je hadis ni. Ada masalah ni. Kita baca sikit hadis Ali ni dan kemudian kita akan bincangkan seterusnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'i lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. Ini satu benda yang menarik dari segi sanad dan dari segi cerita antara rawi yang meriwayatkannya. Ali bin Abi Talib kata, "Law kana ad-din bir-ra'i, jikalah agama itu dengan akal semata." Akal ni, ra'i ni pandangan, bukan akal. Ra'i, apa ra'a, daripada apa yang setakat pandangan. Jika agama itu pandangan, satu pandangan, hadha ra'i, ini pandangan saya, ada kata, dengan satu pandangan, lakana asfalu khufi aula bil mas'i, maka sepatutnya bawah khuf itu lebih patut bil mas'i untuk sapu, min a'lahu, daripada atas. Kenapa? Bila kita berjalan, yang kotor bawah ke atas? Bawah. Tapi agama kata sapu di atas. Kalau sekadar pandangan, bukan kadang-kadang akal yang bijak, sekadar pandangan, dia kata sapu di bawah. Ali kata kalau agama itu pandangan, sapu di bawah.
Tapi khuf kita sapu di atas. Kata dia, waqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffai. Aku telah melihat Rasulullah telah sapu di atas khufnya. Ha? Ali riwayatkan hadis ni, hadis ni sahih. Ali ni dia riwayatkan hadis ni masa zaman Nabi dah tak ada lah. Kalau Nabi ada tak payah sahabat tak riwayatkan. Kerana Nabi depa boleh refer kepada Nabi. Melainkan sahabat-sahabat yang pergi, yang menjadi duta, yang pergi ke Yaman, yang pergi ke Bahrain, yang mana mereka terpaksa menceritakan apa yang mereka lihat di Madinah yang Nabi lakukan. So itu pun apabila ada orang yang tak confirm, dia akan pergi tanya Nabi balik sendiri di Madinah. Okey. Ali ni dia dengan Mughirah dari segi walaupun mereka taklah kafir mengkafir, mereka ada berkrisis di dalam isu Uthman bin Affan. Sehingga menyebabkan berlaku peperangan yang mereka kedua-duanya tak mau. Mughirah tidak berada pada kem Ali. Di segi politiknya, tidak berada dalam kem Ali. Ali telah menjadi khalifah, tapi bukan dengan kem Mughirah. Tapi Ali dan Mughirah meriwayatkan cerita khuf sama. Tak boleh kerana Mughirah habang ke atas, aku nak habang ke bawah. Nah. Maksudnya mereka berbeda pandangan dalam isu-isu semasa, tapi mereka tidak pernah mengubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta musuh dan kawan meriwayatkan cerita tentang Nabi sama. Tak ada kau ni kata Nabi siapa atas, kau ni pula pi kata bawah pasal nak lawan. No, sama. Sama dalam periwayatan. Okey. Balik kepada hadis ni. Ali kata, jikalah agama itu birra'i, dengan satu pandangan. Agama tidak menolak akal, tapi pandangan lain. Pada pendapat saya lah, pendapat lain. Pendapat dia panggil badi'ur ra'i, Arab kata. Ini pendapat, satu lapis punya pendapat. Akal yang mendalam diiktiraf oleh agama. Sebab itu Allah kata dalam Quran banyak, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Quran menggesa akal fikir. Quran challenge orang, Quran kata kenapa kamu tidak berfikir? Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun liqaumi yaqilun. Yang demikian itu ayat Tuhan pada kaum yang berakal. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pengiktibaran wahai ulil albab. Akal. Agama yang benar tidak mungkin menyanggahi akal. Dan akal yang benar tidak mungkin menyanggahi agama. Cuma para sarjana berbincang, akal, nas kena ikut agama kah? Agama kena ikut nas? Tentu, akal kena ikut nas kah? Nas kena ikut akal? Tentu nas asas. Tafsiran akal, pandangan akal tak mungkin bercanggah dengan nas. Tapi tafsiran kepada nas, nas tu nas, tak mungkin kita tafsirkan nas sehingga bercanggah dengan akal. Karena nas tu kadang-kadang boleh ditafsir lebih pada satu makna. Kalau kita tafsir lebih pada makna yang menyanggahi akal, kita tahu itu bukan agama. Karena agama suruh manusia berakal. Apa maksud Ali dalam hadis? Kalau isu pandangan, sapu di bawah. Logik biasa sapu di bawah. Pasal yang kotor bawah. Tapi agama kata sapu di atas. Tapi dalam bab ini, agama bukan kata basuh. Agama kata sapu. Kalau khuf tu dia duk pijak pasir, pijak apa kan? Kalau kita sapu dengan air, sapu ni macam mana? Kita masukkan tangan kita dalam air, ataupun ada tangan kita air yang lembab, kemudian kita sapu. Kalau kita sapu pada tempat yang pasir dan kotor, tidakkah akan mencemarkan pula tangan kita? Basuh lain. Walaupun logik awalnya macam patut belah bawah, tapi kita kena fikir, ini bukan basuh, ini adalah sapu. Ini adalah sapu. Sapu logiknya di atas. Karena tujuannya bukan nak membersihkan. Tujuannya ta'abbudi, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Karena kalau nak bersih, tak bersih lah. Tapi karena dia mahu satu tindakan bagi menggambarkan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka nak sapu macam mana? Sapu, dia kata belah atas.
Jadi tak sapu belah bawah. Ada mazhab kata sapu juga atas dan bawah. Tapi mereka juga semua sepakat bahawasanya kalau sapu bawah saja tak sapu atas tak sah. Bawah tu hanya sekadar ni. Karena mereka berdasarkan hadis yang dhaif. Tapi yang sahih, yang sahih dan kuat sapu belah atas. Jadi kalau kaki kita macam ni, kita letak daripada ujung tu air tangan kita ni yang basah kita tak tu, kita tarik naik sampai sampai ke atas. Maka memadai. Berapa kali? Sekali sahaja. Tapi dia tak bagi tahu dalam hadis kanan ke kiri. Nak mula kanan ke kiri? Pasal apa mula kanan? Karena kata Aisyah, kana Rasulullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum, kan? Ha? Fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi ni kata Aisyah dia suka mengkanankan. Ha? Ketika pakai kasut dia suka kanan, lagi sikat rambut dia suka kanan, berwuduk dia suka kanan, dalam semua benda dia dia suka kanan. Siapa buat report hari tu kita beritahu, ah ha? Aisyah. Pasal siapa Aisyah report? Aisyah tengoklah rumah dia. Kalau Nabi berlakon dalam rumah berdaya pergi kiri kanan pun, bukan kawan-kawan nampak. Kat luar baru kita action, baru buat kan. Macam orang politik kan, bila keluar action baru dia jadi style. Masya Allah, kita tengok kan, saya bersimpati kepada rakyat jelata, Allah kan. Lepas benda tu kita berdaya apa pun. So tak, kerana Nabi ni Aisyah report apa yang dia tengok dalam rumah Nabi, dia sebut kanan. Dengan itu logiknya Nabi sapu khuf tu dia akan akan sapu belah belah kanan. Walaupun sebagai fuqaha kata boleh kedua-dua sekali, letak air itu tarik sekali, sekali je daripada ujung kaki terus tarik naik atas, memadai. Yang penting bukan basah kesemuanya, bukan kena kesemuanya, kena kepada kebanyakan muka pada atas khuf itu, maka dianggap sahlah khuf setelah kita, dan kemudian kita boleh menunaikan solat. Jadi saya akan ulang balik sikit lagi, bagi ruang azan, kemudian buka pada soal jawab insyaAllah. Siapa nak soalan, hantar saya. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ringkaskan balik tentang perbincangan kita ni dan kemudian saya akan jawab soalan-soalan yang diberikan. Yang pertama, kita ambil balik gambaran. Macam mana nak faham hadis ni? Iaitu satu orang telah berwuduk. Dia ambil wuduk dulu. Setelah dia ambil wuduk dan wuduknya itu sempurna. Kan? Kemudian dia pun pakai khuf tadi. Nanti kita akan bincang pakai juga stokin ataupun apa-apa bahan yang tutup kaki dia. Kalau yang jadi tentera tu, yang pakai kasut tentera tu, ataupun yang polis yang pakai boot tu, ataupun orang yang naik tu gunung tu kan, pergi panjat gunung ke tu, dia pakai benda tu. Ataupun orang di negeri Arab, tuan-tuan duduk di Arab ni, tuan-tuan memang benda tu tuan-tuan akan tengok orang pakai. Nabi kata di dalam hadis yang kita baca ni, idza tawadda'a ahadukum, kan, apabila seorang kamu berwuduk kemudian dia pakai khuf, falyamsah alaihima, maka hendaklah dia sapu di atas keduanya, kan. Jadi ini pula, sebelum tu ulama bincang, dia kena berwuduk dulu baru boleh pakai. Kalau dah basuh kaki yang pertama, terus pakai. Basuh kaki yang kedua, kemudian baru pakai. Sebahagian fuqaha kata tak sah. Kerana Nabi kata, iza tawadda', yang ni kena sempurna wuduk dulu. Baru pakai. Yang ni kalau dia pakai yang kaki yang pertama tu, kanan tu, dia kena cabut dulu. Sehari bila dah sempurna wuduk, baru dia pakai. Kerana kalau dia tak basuh lagi kaki kiri, wuduk dia belum sempurna. Itu maksud mereka. So, mereka kata kena jangan... dia basuh kaki kanan, lap dia pakai, kaki kiri tak basuh lagi. Kata mereka tak boleh, kerana hadis Nabi kata bila kamu berwuduk, yang ni kamu sempurna wuduk dulu. Okey, dia dah sempurna wuduk, dia pakai. Lepas dia pakai, dia pergi kerja apa semua, dia pergi buang air kecil ke, ataupun dia pergi buang air besar ke, ataupun dia buang angin ke, yang menyebabkan batalnya wuduk, ataupun dia tidur ke, yang tidur yang membatalkan wuduk. Kemudian dia bangun, dia nak berwuduk semula. Bila dia nak berwuduk semula, dia berwuduk seperti biasa. Cumanya apabila sampai kepada peringkat membasuh kaki, dia hanya apa? Dia hanya lembapkan tangannya daripada hadapan, dia tarik sampai ke atas memadai. Walaupun sebahagian fuqaha kata daripada belakang ni, bukan di bawah tapi di belakang, tarik juga, tapi sebenarnya depan terus ke belakang memadai. Kerana di atas hadis yang dia kata famasaha alaihima, dia sapu di atas keduanya. Dia sapu macam kita sapu kepala ni, wuduk kita lembapkan, kita sapu ke depan sampai ke kita bawa balik ke hadapan. Adakah semua kawasan yang kita sapu tu kena air tu? Kena tak? Tak kena. Kerana tak mungkin kena semua, tapi memadai. Jadi apabila kita topkan tangan kita di hadapan, kita tarik, maka meja, kebanyakan permukaan atas kaki kita sudah merangkumi, maka telah sahlah. Kemudian kita baca doa wudu yang telah kita baca minggu lepas. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambah dengan riwayat Tirmizi, Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin, kan. Dan sebab riwayat An-Nasa'i tambah lagi, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian dia boleh menunaikan salat. Itu maksud sapu khuf. Karena nak bagi faham bab ni, nanti bab mungkin kita akan kena sapu benda lain juga, mungkin kaki kita balut accident ke apa, juga hal-hal yang sama akan kita pelajari, dan akan ada lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal ini. Seorang isteri sudah tawar hati dengan suaminya. Oi, kena bawa garam lah.
dan tidak ingin bersama lagi dengan suaminya kerana tidak berpuas hati dengan sikap si suami. Apakah pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah ini? Ada semalam, ada Jepun datang ke pejabat saya. Dia mari tanya tentang hukum hakam Islam lah, tentang talak, tentang cerai. Jepun tu. Dia mari, dia tak buat appointment apa pun, dia mai juga. Tapi kita dah dengar kata Jepun ni, kata bagi jugalah masa duk kalut pun, dia tanya. Dia tanya soalan-soalan yang macam ni lah. Di mana keadilan Islam apabila lelaki saja boleh talak, buat isteri tak boleh nak talak kan? Kita orang Islam kita dah jawab banyak kali dah hal ni. Kita kata kerana kita tak boleh tengok mana-mana sistem Islam tu satu bahagian tu sahaja. Kita kena tengok keseluruhan sistem tu. Dalam Islam, siapa yang wajib bayar nak kahwin, siapa yang wajib bayar mahar? Suami. Siapa yang wajib untuk menyediakan makanan kepada isteri? Suami. Siapa yang wajib untuk menyediakan pakaian pada isteri? Suami. Siapa yang wajib untuk menyediakan tempat tinggal pada isteri? Suami. Siapa yang wajib untuk protect isteri? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal qawwam, lelaki itu qawwam, menguruskan wanita. Artinya kalau isteri pergi belanja ikan hari itu, suami dia balik lambat, dia pergi beli ikan, duit dia, dia boleh claim ke tak? Boleh. Jika hari itu, bulan tu isteri bayar dulu sewa rumah, dia boleh claim tak? Claim. Suami tak kata, oh nak claim, hang pun duduk sini juga, dia tak boleh kata. Sebab itu tanggungjawab dia. Kalaulah sekiranya semua benda suami kena sediakan, kemudian kuasa talak ada ke isteri? Macam mana? Lelaki jadi hamba, nikah hari ni talak. Tengok nikah orang lain pula, tengok besok talak ada pula. So talak mesti berada di tangan suami. Kerana suami bila dia nak talak isteri, dia akan fikir panjang. Sebab dia dah belanja macam-macam. Mahar lah, kenuri lah, ni semua dah belanja. Dia nak talak, dia payah sikit. Ha? Sebab apa? Sebab dia dah tahu. Dia, kalau isteri, dia nak rugi apa? Dia boleh cari sponsor lain. Ha, bukanlah semua, siapa nak cerita kan? Kerana di sudut emosi juga macam kita kata. Laki ni walaupun kita marah kat dia, banyak juga laki yang emosi tak betul. Tapi payah jugalah dia nak talak. Kalau tidak, ramailah orang kena talak. Walaupun. Tapi isteri kadang-kadang dia emosi mungkin kan. Dia marah. Saya talak abang 6 terus dia pergi. Besok 7 pagi. Tak nak, saya kata setara nak petang boleh 50 kali talak suami dia. Kan? So, kuasa talak ada di tangan. Habis tu macam mana kalau suami zalim dan seumpamanya? Isteri ada hak untuk menuntut fasakh. Boleh untuk juga untuk pergi mendapatkan khuluq. Boleh jadi macam mana untuk mendapatkan faraq daripada hakim. Kesemuanya benda ini boleh untuk mengeluarkan dia daripada kezaliman. Ha? Kan? Kita dah sebut bahawasanya Qais bin Sabit, dia telah, isterinya telah datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, la a'tibuhu ala dinihi wala khuluqihi walakinnani akrahul kufra fil Islam. Rasulullah, aku tak pertikailah suami aku agama ke akhlak dia, tetapi aku tidak suka kufur di dalam Islam. Maksudnya buat amalan orang bukan Islam, yakni amalan jahiliyah ketika itu. Sebab dia tak nak, tak tahan dengan suami dia, dia tak ngamlah dengan suami dia. Nabi kata ataruddina hadiqatahu, adakah kau nak bagi balik mahar yang dia bayar padamu, yakni kebun dia, dia bagi kebun masa kahwin dulu. Dia kata na'am, ya. Dia pun bagi balik. Nabi panggil suami dia. Nabi kata, ambil, aqbil ala hadiqatika, ala hadiqatika wa talliq zaujatik, dan terimalah kebunmu dan talaklah isterimu. Maksudnya ini juga bagaimana Nabi mudahkan urusan talak itu. Maksud, jika sekiranya sehingga Al-Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyebut, jika sekiranya isteri mendapati dia dah tak lengam dah hidup dengan suami dia, dan dia tak mampu lagi nak jadi isteri, dia boleh meminta talak. Terutama apabila suami itu ada melakukan benda-benda yang salah lah. Seperti suami itu menengkingnya,
dengan memalukan dia ataupun keluarganya, dia boleh. Ataupun suami tak menunaikan tanggungjawab, dia boleh juga menuntut hal-hal yang seperti itu. Bolehkah mendoakan kebaikan orang bukan Islam? Macam-macam. Boleh tak kita doa? Boleh tak? Boleh. Kadang-kadang orang ni, kita kena lihat Nabi SAW dulu. Nak hukum boleh tak boleh? Bukan boleh kata ni, ustaz kata boleh tak boleh. Sebab itu pentingnya pengajian agama. Sentiasa Islam hebat dia. Dia tak kata paksi agama ni ustaz ataupun mufti. Mufti kah, ustaz kah, syekh kah, besar kah, tak ada kuasa agama. Kuasa agama menentukan hukum hakam agama hanyalah Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan sunnah Nabi. Semua orang boleh bagi pandangan dia, opinion dia. Tapi apabila ada hujah daripada Quran dan hadis yang jelas, maka dia kena follow Quran dan hadis. Melainkan benda tu boleh diberikan banyak penafsiran, maka kita melihat penafsiran yang lebih valid berdasarkan kepada argumen-argumen yang berbagai. Okey, ada tak Nabi doa kebaikan untuk orang kafir? Ada tak? Ada. Abdullah ibn Mas'ud riwayatkan bahawasanya Nabi cerita hakka nabiyan minal anbiya darabahu qaumahu darabahu qaumuhu fa'admau darabahu qaumuhu fa'admau, kaum dia pukul dia sampai berdarah turun. Sebahagian ahli sahabat kata Nabi cerita tentang diri Nabi sendiri. Ia berlaku semasa peristiwa Nabi ke Taif. Nabi kata apa? Allah maghfir qaumi fa innahu la ya'lamun. Rabbi ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, ampunkanlah kaumku kerana mereka tak tahu. Sedangkan kaum dia kafir, dia doa supaya Allah ampun tu bukan ampun maut, maksudnya jangan turunkan bala pada mereka. Jangan turunkan bala kepada mereka. Jadi mereka tu orang kafir, Nabi SAW doa pada mereka. Hadis lain ada tak? Hadis lain ada. Dalam hadis Tirmizi, hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Tirmizi ada. Nabi SAW kata Allahumma ansur Islam bi ahadir rajulaini ahabba ilaik. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya Allah, tolonglah ataupun anjiz Islam, menangkan Islam. Bi ahabbir rajulaini ilaik, dengan salah seorang lelaki yang lebih engkau kasihi. Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham. Itu siapa dah? Abu Jahal. Jadi Nabi doa, masa tu Umar tak Islam lagi, minta doa Allah menangkan Islam dengan salah seorang daripada ni. Dia bukan Islam, Nabi doa kepada dia. Jadi boleh doa kepada orang yang bukan Islam. Di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, cerita bagaimana satu sahabat pergi tengok ada satu ketua kaum yang mana dia tu ditimpa penyakit. Lalu sahabat ni telah pi berubat dia dengan membaca Fatihah. Dia jampi. Jampi itu sebahagian daripada doa. Sedangkan dia tu bukan Islam. Lepas dia jampi itu dan sembuh. Sebab tu menunjukkan Fatihah tu syifa. Apabila kita tengok orang sakit, kadang-kadang tolong buat sikit. Tolong sikit. Kita tak tahu apa. Aku kan belajar jampi-jampi ni. Kita ada Fatihah. Baca Fatihah. Kalau Allah mustajabkan kita, sembuhlah dia. Cucu kita, anak kita sakit, baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, sampai habis, kemudian kita tiup. Itu nama nafas, nama ruqyah, ruqa, kita jampi. Sunnah, sunnah. Jangan lepas jampi tu, ni hantu ayah ni, hantu tak mahu lah. Sunnah, dia ni jampi. 100 ekor kambing kau tu bagi hadiah kat dia. Dia bukan Islam, kabilah tu, dia bagi hadiah kat sahabat ni 100 ekor kambing. Bila nak dapat 100 ekor kambing, sahabat ni rasa boleh ke lepas baca Fatihah ni dapat 100 ekor kambing kita makan ni, kita ambil. Pi tanya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, Nabi kata khudha, ambil. Nah, Nabi kata la umri laman akala bi ruqyatin batil wa akhadta bi ruqyatin aw akalta bi ruqyatil haqqin. Selama ni orang duk makan dengan jampi yang batil, engkau makan faqad akhadta aw akalta bi ruqyatin haqq bi ruqyatin haqqin, engkau telah makan daripada hasil jampi yang benar. Maksudnya orang yang jampi orang tu dia boleh ambil duit lah. Kalau orang ambil duit, maksudnya orang bagi kita boleh. Jampi bukan pergi hantar pahala kat orang lain. Tu cerita lain. Orang main minta dia, dia kadang-kadang, kata Al-Imam Ibn Qayyim, dia duduk di Mekah, di Madinah, ramai orang yang datang, dia hanya ubat dengan membaca Fatihatul Kitab, sembuh. Baca Fatihatul Kitab, kalau Allah mustajab kan. Yang saya nak ceritanya, bolehlah dia doa kepada orang kafir bagi sem, orang bukan Islam bagi sembuh, non muslim. So kalau kita pi tengok, kita doktor ni, ada doktor ramai sini, dia berubat pesakit dia non muslim, dia pun doa, saya doa supaya awak sembuh. Boleh tak? Boleh. Kita jangan duk pergi buat hukum hakam pelik-pelik sangat. Ui, tak boleh hang doa buat apa dia? Dia bukan Islam. Islam dia rahmat. Dia rahmat. Kita doa mudah-mudahan dengan dia sembuh tu memberikan banyak kebaikan, kebaikan lagi. Semua soalan tentang bukan Islam ni. Bolehkah bukan Islam masuk masjid? Oi. Ni dia tanya pasal WB macam mingkai dalam belakang ni. Tengok WB macam mingkai, bukan saya tolong kempen untuk dia. Tapi dia selalu datang kuliah. Cuma dia tak main insya-Allah ya. Pak ni kalau semua insya-Allah sudah complete. Saya suruh dia duduk depan ni lah, tolong. Dalam hadis Nabi, ada dalam riwayat Bukhari ada cerita Sumamah bin Usal. Sumamah ni dia daripada Bani Hanifah, daripada Yamamah. Dia ni banyak buat penipuan, khianat pada Nabi SAW. Sahabat tangkap dia, dia ketua. Sahabat tangkap dia. Bila sahabat tangkap dia, nak bawa mari jumpa Nabi. Nabi tambak dia di dalam masjid Nabi. Tambak dia di masjid, di tiang masjid. Tambak dia tak boleh pergi mana. Jadi dia duduk tunggu, dia duduk agak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hukum dia. Bila Nabi masuk masjid, Nabi tengok dia. Dia khianat kat Nabi. Mengkhianati perjanjian. Dulu treason ni kena. Nabi tengok dia. Dia ni gangster sikit. Gangster banyak lah. Nabi kata, ma'indaka ya Sumamah. Macam mana kau Sumamah? Indi khair ya Muhammad. Aku okey Muhammad. Cara tu. Aku okey Muhammad. In taqtulni taqtul dha damin wa in tun'im ala syakir. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang ada hubungan, orang yang ada, orang yang mengharapkan kemaafan. Boleh jadi maksud dha damin ni. Tapi jika kau maafkan aku, kau bagi kurnia, kau ampunkan aku, kau akan dapati aku tahu berterima kasih. Tapi menyerah tak? Tak kata yang dia salah tu. Nabi kata tak apa. Nabi semayang apa semua, Nabi pi buat urusan Nabi. Dua besok Nabi mai tengok dia ada kan. Ma indaka ya Sumamah? Apa khabar Sumamah? In tun'im ala syakir, dia kata. Jika engkau maafkan aku, maaf pada orang yang tahu terima kasih.
dia punya ego dia tu. Dia tak kata, Muhammad aku minta maaf lah, aku buat salah tu. Nabi tak apa. Nabi semayang apa semua. Duk besok hari yang ketiga, Nabi mari lagi, Nabi tanya lagi, dia duk jawab macam tu. Nabi kata itliqu, itliqu sumamah. Nabi kata bebaslah, bebaslah. Dia duduk dalam masjid tu, cuba tengok 3 hari dia duk tengok orang semayang, apa orang solat, apa semua kan. Nabi kata bebaslah. Bebas buka tali dia belah. Dia ingat dia nak lari. Dia tak lari, dia pergi pada satu kawasan ada pokok kurma, ada air, dia mandi barangkali 3 hari kena tembak ni kan. Dia mandi ialah apa-apa semua. Dia mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia mengucap. Nabi tengoklah, dia mengucap dan Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad wallahi, ma kana ala ala al-ard wajhun abghadu ilayya min wajhik." Fa asbaha wajhuka ahabba wujuhi ilayya. Wahai Muhammad, tidak ada satu muka, satu wajah di atas bumi ni yang lebih ku benci lebih pada muka kau. Sekarang kaulah wajah yang paling aku sayang sekarang. Maka na alal ard dinun abghadu ilayya min dinik. Fa asbaha dinuka ahabbu dini ilayya. Tidaklah ada agama atas bumi ini yang lebih aku benci daripada agamamu. Sekaranglah agamamu telah menjadi agama yang paling aku sayang. Wallahi ma balad 'alal ardi abghadu ilayya min baladik. Tidak ada bumi, tak ada ada negeri yang lebih aku benci daripada negeri kau di Madinah ni. Fa asbaha baladuka ahabba ilayya min ahabba al-biladi ilayya. Maka jadilah negerimu negeri yang paling aku kasih, wahai Muhammad. Nabi tak ambil tindakan dah, Nabi bebas dah, dia tambat dalam masjid. Bagaimana orang masuk masjid, padahal dia masuk masjid untuk bermusuh asalnya, kerana dia bermusuh, tapi itulah yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Bagaimana santun Nabi melayannya. 3 hari Nabi tanya, apa khabar, apa khabar. Di atas hadis Sumamah ini, Sumamah bin Usal, para ulama berbincang tentang hukum orang bukan Islam masuk ke dalam masjid. Dalam mazhab Hanafi, oh sebut mazhab juga lah, dia kata semua boleh termasuk Masjidil Haram. Dalam sebagian mazhab, dia kata semua boleh kecuali Masjidil Haram. Dalam mazhab Syafi'i, sebahagian dia sempit sikit, sebahagian pendapat, sebahagiannya kata tak boleh masuk. Tapi yang sahih daripada apa yang kita lihat daripada hadis-hadis Nabi, orang bukan Islam boleh masuk ke dalam masjid orang Islam dengan keizinan orang Islam lah. Sama jugalah, kita pun tak boleh masuk tempat dia melainkan dia izin. Kita jangan ceroboh tempat orang. Jadi kalau kita izinkan dengan pantauan kita, maka mereka boleh masuk. Apatah lagi perwakilan-perwakilan bukan Islam telah masuk ke dalam masjid berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berjumpa dengan Nabi. Bahkan dalam riwayat, walaupun ada sedikit masalah pada sanadnya yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan Ibn Qayyim menyebut dalam Zadul Ma'ad, bagaimana Kristin Najran telah masuk ke dalam masjid Nabi dan berjumpa dengan Nabi. Tiba waktu solat, mereka minta keizinan untuk buat upacara solat di kalangan mereka. Di hadapan Nabi, di kalangan masjid Nabi, Nabi izinkan kepada mereka. Tapi maksud dalam pengawasan Nabi lah. Demikian, bukanlah maksud masjid jadi syiar orang lain. Tetapi demikian Nabi itu tolerance dia. Kerana rahmat. Kerana rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kata Allah, kami tidak hantar engkau melainkan rahmat untuk sekalian alam. Mercy for the worlds. Untuk semua alam. Maka Islam menjadi agama yang paling pantas berkembang dalam dunia ini. Sebelum kita semua telah salah faham tentang Islam, sebahagian, bukan semua, sebahagian telah faham yang memberikan mesej yang salah mengenai Islam kepada bukan Islam. Agama ini sepatut menjadi agama yang paling pantas untuk orang faham dan paling lunak untuk orang masuk, kerana ia agama
yang membawa rahmat dan mengalu-alukan orang lain untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai stokin, memadaikah dengan melakukan perbuatan menyapu kerana dikhotiri stokin basah kebam? Dia bukan sapu. Dia sapu ni bukan bubuh ayak tap 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 tap, bukan. Tak, saya kata tangan kita lembap dan kita sapu dia. Ha? Kalau bubuh sampai lencur tu, yang tu basuh, lebih baik cabut lah stokin tu. Nanti kita akan sampai tentang bab sapu stokin ni. Terdapat satu video klip ceramah Datuk Mufti di mana Datuk Mufti menyatakan harus bagi suami melewat isteri berdasarkan ayat Quran, isterimu adalah ladangmu. Ini pun satu orang, dia tengok ke ataupun dia mereka cerita ke? Ini pun satu pembohongan. Ada grup, grup ke parti tertentu ke, mereka telah potong video tu. Video tu kena tengok keseluruhan. Video tu saya kata di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya boleh meliwat isteri di atas dasar ayat Al-Quran, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Sedangkan di sana ada hadis saya kata yang terang-terang menyanggahi pendapat ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mal'un man atamra'atahu fi duburiha, dilaknat orang yang mendatangi wa isterinya pada duburnya. Mereka potong yang tu, mereka buat skrat. Dan ini geng-geng ni kadang-kadang kata sufi pakai serban, pakai selipar atas kepala apa semua, tapi berbohong. Dia potong itu, dia potong dalam keadaan yang berbohong. Video tu dia benarnya, saya rasa ada siapa pernah tunjuk saya, sebenarnya video yang lengkap tu ada. Dia ada potong ujung ni, dia potong ujung ni. Macam itulah kadang-kadang golongan agama yang katanya nak menyebarkan agama dan mengamalkan. Yang seronok lagi pi buatlah pertubuhan ahli sunnah ke apa, kononnya itulah ahli sunnah. Adakah demikian ajaran agama? Saya tak jadi apa pun benda tu, tapi dia tu yang buat benda bohong tu, kan? Orang yang mengaji kita, dia tahu, dia dengar benda ni. Adalah geng hak tak mengaji, hak tak suka dah tu, tengok-tengok video ni, kan? Lepas tu ada pula ustaz mana pula di atas video bohong tu pergi ulas pula. Lepas tu dia rasa dia pandai. Ni ada soalan tentang apa? Ada Habib yang menyatakan tak boleh buat masuk kopiah yang ada gambar kasut capal Nabi ke dalam tandas. Saya pun ada orang hentak juga, tengok. Sebab apa tak boleh buat masuk? Sebab dia kata capal itu adalah merupakan tiruan kepada capal Nabi. Kalau buat masuk, nanti rosak akidah, kena menghina capal Nabi. Saya nak tengok, masa Nabi dulu pakai capal, Nabi masuk bila ayam ke tak? Kedua, kadang-kadang ikut. Oleh kerana orang ni kata dia Habib, dia apa, kita pun percaya tanpa gunakan akal yang waras. Tuan-tuan, mereka yang pakai jubah, saya nak tanya, pakai jubah ni pasal apa pakai jubah? Pasal apa mereka pakai jubah? Pasal apa? Pasal sunnah. Pasal pakaian Nabi. Jadi orang pakai jubah tak boleh masuk tandas, ha? Kalau gambang kasut pun tak boleh pakai, jubah pun tak boleh. Tak boleh juga. Tuan-tuan faham tak? Pakai serban, tiru Nabi, boleh tak pakai serban masuk tandas? Tidakkah telah menghina serban Nabi? Kamulah. Kita nak bodoh boleh, tapi jangan banyak sangat. Mari hak bawah ni, oh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, oh Masya Allah, terima kasih Habib, Masya Allah. Marah pula dia apa ni? Oh Habib. Kadang-kadang tak kata ni cuma geram tu ni.
apa hak isteri di dalam iddah cerai hidup? Cerai hidup. Tuan-tuan, yang ni panjang ni saya ringkas lah. Cerai ni ada dua. Satu dia talak yang raja'i. Satu talak yang bain. Kan, dia tak boleh, dia tak boleh balik dah. Di dalam talak raja'i, maksudnya isteri boleh akan boleh dirujuk balik oleh suami. Misalnya iaitu talak satu dan talak dua. Ramai orang salah faham. Dia ingat bila talak isteri, talak satu, isteri kena balik rumah mak. Tak boleh duduk sekali. Salah tu. Isteri kena diberi tempat tinggal, dia kekal di rumah itu. Cuma mungkin dia tidur di tempat asing, bilik asing. Jadi dia kekal. Kena suaminya boleh rujuk kepadanya bila-bila masa saja yang suaminya mau. Isteri dia duduk dalam bilik dia, bilik lain dia duduk bilik lain. Isteri dia boleh tak masak? Masaklah. Dia masih lagi Quran menyebut maka wabu'ulatuhun ahaku biraddihin. Dia bu'ulah dan dia masih isteri, suami mereka. Jadi dia tak keluar dari rumah tu. Jadi isteri dia masak. Isteri dia lalu depan dia, pergi bilik air. Berkemban dia lalu. Boleh tak? Boleh, masih isteri dia. Suami dia tengok, pasal seminggu tak tengok, tengok. Apa tengok-tengok? Tak malu? Cik. Suami dia kata, mencabar tapi sabar. Sabar, aku tak rojok, aku tak rojok. Dah janji. Malam dia pakai wangi je, macam dengan sundal malam kan. Pun dia jalan tu, keluar jalan tengok wangi. Isteri tercabar. Aku keluar minum kopi. Kau minum kopi. Dia keluar. Dia balik mai tengok isteri dia duduk lagi duduk tengok apa? Dia tengok TV dengan cantiknya make up macam sebelum ni tak nak duduk make up. Kan? Suami dia tengok pun serabut. Tengok dia, "Oi, betul ke isteri aku ni?" Sabar. Dia balik masuk bilik. Tu pun tidur tak lena. Kena 3 hari dia pipi ketuk. Assalamualaikum. Isteri dia buka bilik. Ada apa? Tak malu tengah malam mai. Cik. Saya rojok lah. Sah tak rojok? Sah. Oh tu, patut cekap. Cekap. Sah lah. Ha. Rojok lah. Jadi dia rojok lah. Bukan dia halau dia balik rumah pak dia. Mak dia boleh ambil dia. Tak. Tak boleh ambil dia. Ketika itu tempat tinggal, makan, perlindungan semua masih diberi oleh pihak suami. Namun jika suami tidak rojok sehingga habisnya tempoh iddah, maka terputuslah hubungan suami isteri. Kalau nak kahwin balik, kena hantar pinang balik, bagi mahar yang baru, bawalah rombongan pinang kalau dia terima, kan? Dan ini kita jangan sebab kena at-talaqu marratan. Talak yang boleh dirojok itu dua kali. Cuma di negeri Perlis ni dia pakai fatwa yang dipakai oleh Ibn Taymiyah dan juga oleh ulama-ulama di negeri Teluk, kebanyakan sama dengan yang dipakai di Perlis. Di negeri-negeri lain mereka pakai mazhab Syafi'i, yang mana kalau dia tu kata aku talak engkau tiga, terus jadi tiga. Masa tu dia tak boleh lah, dia tak ada rojok ke apa, mereka separate, dia kena sediakan tempat tinggal untuk sementara tu, kemudian mereka tak boleh rojok apa, mereka dah terputus. Tapi di negeri Perlis ni kita berpendapat kalau dia kata 10 ke berapa, untuk yang first punya dikira satu. Ini fatwa sejak dulu, bukan ni, sejak daripada dulu fatwa Perlis dia pakai macam tu. Jadi satu. Jadi aku geramlah hang ni, berapa kali kata aku rujuk, aku tak cerai hang 3.5 juta. Dia kira satu juga. Untuk kali yang pertama. So dia boleh rujuk. Sebab para ulama yang menyokong pendapat ini katanya, kerana biasanya orang yang cerai dia memang dia emosi. Dan bila dia kebanyakan, saya punya banyaklah kes ni. Pakat duk talak bini, talak 3 geram, lepas tu mai lah sampai ke pejabat lah. Saya sebenarnya bukan kata 3, saya sebenarnya niat 1 masa geram. Ini semua kes-kes negeri lain, mereka mai. Saya kata dah rojok mahkamah tuan-tuan, dah kita tak boleh buat apa tu di mahkamah tuan-tuan lah. Kita tak boleh buat apa. Tapi di sini kalau dia tanya, patutnya hakim lah, melainkan kalau hakim tu tak ikut peraturan negeri, hak tu boleh report balik. Hakim sepatutnya
bila kali yang pertama dia kira satu walaupun dia sebut berapa. Kerana kenapa Tuhan bagi tiga kali? Kenapa agama begini? Kerana agama ni dia nak elak divorce ni, cerai ni. Agama step dia banyak. Oh, tak pakai tak jawab dah soalan lain. Tak apa. Malam esok ada lagi. Nanti saya sikit. Agama ni dia buat pertama, dia suruh kita cari pasangan yang kita setuju, bukan orang tak boleh paksa. Lepas tu dia bagi lagi kategori pasangan yang patut kita pilih. Selepas kita dapat pasangan tu, dia suruh kita pinang, dia jangan kahwin, dia suruh kita tengok dulu sampai mata kita berkenan. Tengok okey boleh. Lepas tu dia bagi kita kahwin. Selepas kita kahwin, tiba-tiba berlaku nusyus isteri kita, umpamanya. Dia tak kata cerai, dia suruh buat apa? Suruh pisah dah. Nanti dulu. Fa'idhunna, bagi nasihat kepada mereka. Nasihat dulu. Bila dah tak mau nasihat pun tak mau, buat apa? Ha? Ha? Pisah kan? Ha? Fil madha? Madhajik, pisah tempat tidur. Lepas pisah nak tidur tak jadi? Wadribunna, pukul mereka. Tapi para ulama kata bukan pukul dengan kayu. Tengok, oh ini giliran yang peringkat yang ketiga lah bini aku ni, no? Tengok-tengok tu dia pakai baju taekwondo, bubuh balik dari pinggan hitam ni, semua terkejut. Peringkat pelaksanaan ayat Quran, pukul hang. No, no. Kata Imam Syafi'i, pukul dengan kayu sugi tu ya. Jangan bagi ada kesan. Jangan bagi dia cedera. Kalaulah terpaksa, bukan kena suruh pukul pun. Kalau nak, sanya nak bagi tahu kat isteri, I'm serious. Aku serious ni. Tapi hendaklah kesalahan di pihak isteri lah. Isteri umpamanya keluar, tak balik-balik, tak ikut cakap. Tapi kalau suami pun dua tiga kali hantu, kemudian dia pun nak pukul orang, patut dia kena pukul dulu. Kan? So, lepas tu tak jadi. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wakil pihak suami, wakil pihak isteri bincang. Dah dua orang tak boleh bincang dah ni. Abang dia ke pak dia bincang dengan pak dia. Pak kita bincang dengan pak dia. Macam mana anak kita ni nampak macam nak ni ke? Lepas dah tak ada, pak kata tak. Lagi-lagi tanya apa masalah apa. Akhirnya orang tua masuk campur. Damaikan. Tak boleh juga damai. Cerai. Ikut dia step dah. Kalau ikut betul-betul sunnah. Jangan cerai masa dia, ha? Masa kita setubuhi dia tak boleh cerai. Maksudnya kita setubuhi isteri tu, lepas tu kita pun dah habis dah, aku cerai, tak boleh. Bida'i, bida'ah. Dalam talak pun ada bida'ah. Kita hendaklah masa dia haid, kemudian dia bersih. Semasa dia bersih, kita tak menggauli dia. Ketika itu kita talakkan dia. Sebab apa? Sebab biasanya isteri masa haid, suami tak dapat gauli dia. Maka ada perasaan nak gauli isteri. Duk tunggu suci. Bila suci, tiba-tiba dia tak mahu bergaul dengan isteri dia. Dia nak talak. Artinya dia ni memang angin betul dengan bini dia lah. Duk tunggu lama lah nak talak. Dia talak isteri dia. Bila talak, berasing. Berasing di sudut, tak boleh, tak tidur sekali. Tapi rumah sekali. Perasaan jadi, ish. Tengok isteri aku ni cantik juga rupanya. Baik juga dia ni. Masa hari tu aku duk marah, ada juga dia duk masak apa kat aku. So dia pick up. So dia boleh rojok. Lepas pada tu buat lagi panggil isteri talak sekali lagi. Boleh lagi rojok. Tiga kali baru tak boleh. Tapi kalau kata mereka, kalau sekali dah kita benarkan, aku talak dengan tiga, terus tak ada peluang untuk rojok selama-lamanya sehingga isteri kena kahwin pula dengan orang lain. Maka itu tidak mendatangkan hikmah kepada hukum talak. Oleh sebab itu menyebabkan adanya pandangan seperti yang dipegang dia boleh ni. Dan orang nak pegang hak tiga pun dia boleh pegang di negeri dia, tapi kita bagi tahu pandangan yang ada pada kita. Okey, last. Tuan-tuan tak usah tanya dah. Saya simpan soalan ni sebab apa? Malam besok, saya pun tak tahu macam mana, tapi malam besok ada hak talk dengan saya. Tuan-tuan kena mainlah, pasal minggu depan sekali lagi rasanya insya-Allah saya tak ada kuliah sebab saya ada di Afrika, di Kenya. Jadi dah tengok orang Melayu banyak pula, kita tengok orang Afrika pula macam mana. So, kan. Kita pergi tengok at the beginning.
Oh, ada dua orang tolong doa kan. Satgi insya-Allah. Ada seorang je. Okey, malam besok saya minta tuan-tuan semua mai untuk program dialog Hak Talk Brother Zamri dengan saya, Bazang ni moderator, dan dia akan tanya soalan-soalan yang biasanya ditanya oleh non-Muslim kepada Muslim, dan akan ada juga pendakwa-pendakwa yang bukan Melayu yang akan hadir ramai besok. So minta tuan-tuan datanglah sekali lagi, minta jasa tuan-tuan, mari sekali lagi. Kira banyak hak minggu hak depan. Tadi okey, satu lagi saya tadi ada seorang lagi yang minta doa dia tadi, minta apa? Minta tolong doakan Umi Amirah binti Roslan lulus paper untuk subjek evidence law. InsyaAllah. Ya Allah, berilah kelulusan dan kebaikan kepada hidupnya, dunia dan akhirat. Amin. Minta doakan untuk seorang lelaki bernama Azli. Kau tak tulis lelaki, tak apa dah. Tahu Muhammad Azli ni memang lelaki lah. Tapi tak apalah, dia panggil taukid, memperkukuhkan fakta. Seorang lelaki bernama Muhammad Azli Masri, seorang sahabat sunnah, moga untuk kesembuhan. Allah masyfi mardana, Allah masyfi, ya Allah sembuhkan dia dan sembuhkan orang yang sakit di kalangan orang Islam dan rakyat negeri ini. Allah masyfihi, Allah masyfihi, Allah masyfihi, tuhurun insyaAllah, la ba'sa tuhurun insyaAllah, mudah-mudahan dia sembuh dan sihat insyaAllah. Amin. Kita tentu tunggu sekejap, beberapa saat ada pelancaran kempen Jom Solat Subuh Berjemaah. Saya nak minta tuan-tuan semua tolong saya untuk membantu kita semua kempen di seluruh negeri Perlis ini, untuk rakyat negeri Perlis ini semuanya solat subuh berjemaah. Kerana kita percaya jika semua rakyat bangkit solat subuh berjemaah, kita akan menjadi rakyat yang sangat produktif. Di samping mendapat keberkatan, awal-awal lagi telah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan juga bangun awal bergaul dengan masyarakat, dan kemudian akan mendapat banyak kebaikan daripada solat subuh berjemaah yang dijanjikan oleh Nabi, dan akan membolehkan kita menjadi rakyat yang sihat sejahtera dan menjadi rakyat yang baik, bukannya rakyat yang malas insyaAllah. Dan macam mana kempen pelancaran ni, insyaAllah kita tengok ni macam mana dilakukan. Saya pun tak tengok ni.